keburu masuk. Orang tuh kalau udah bawa senjata itu, itulah perjuangan ranger ini untuk menyelamatkan, menjaga satwa dan hutan. Kejahatan pedagang satwa liar nomor 3 di Indonesia. Mirip dengan sindikat narkoba, cukup tertutup, rapi dan sistematis. Kalau kita cerita ancaman tuh banyak sekali risiko, banyak kali risiko. Mau mati itu dimanapun mati gitu. Kalau memang udah. The Last Offenders.